Oke, baiklah. Kita sampai di rumah Pak Wayan Suwardana alias Pak Wayan Bungsel. Selamat pagi Pak. Pak Wayan. Selamat pagi Om Swastiastu. Oke, kita ke sini mau melihat mereview koleksi Pak Wayan. Ya, ada yang katanya sangat gacor ini. Ya, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Oh, begitu ya, Pak. Pak Wayan belinya murah ya? Belinya ya 1.500.000 lah. Oh. Pintar Pak Wayan cari gini ya. Coba Pak Ded bisa diambil tuh burungnya satu aja. Yang udah siap yang gantang di mana? Di umbaran. Oh, di sini juga ada bonsai. Oh, Pak Yan juga senang bonsai dia. Mana Pak Yan? Oh, ini yang gacor. Volumenya masuk ini, ekor juga goyangannya enak. Woi, temanya ganas nih. Woi, temanya ngeri nih. Temanya. Oh, lumayan juga tuh burungnya Pak Yan. Itu burungnya umurnya berapa itu Pak Yan? Baru satu kali ngurat. Oh, satu kali. Kemarin di prestasinya apa aja tuh? Udah masuk cup itu, lepas setel udah masuk cup. Dua kali masuk ke Mas Cepi sama Dalang. Kemarin itu di gini harusnya di Sidan tuh masuk tiga besar tuh. Dibuang itu saya punya bendera merah satu, bendera biru bendera hijau dua. Kolapnya yang buang. Di Mas Cepi dapat juara berapa Pak ya? Juara dua. Di Ketelang tuh? Bagus cup Mas Cepi. Ketelang itu di sini bro dulu kan ya Bu. Mahakarya Putra Kelungkung ya dapat nomor 2 lah. Full ganda kan tuh. Chelsea. Pak Yan, keras suaranya, volumenya juga besar. Coba Pak Yan bisa lihat ini Pak Yan. Ini kali. Coba lihat. Coba lihat Pak Yan. Dorong ekor ini burung murak. Ini kan deh. Burung murak ini. Oh, ini masih murak. Dorong ekor deh. Ini masih mabung ini burungnya. Ya, mau dorong. Oh, lagi dorong ekor. Mulutnya lancip. Galak sekali dia nih. Woi. Udah sering masuk cup juga ini, Bos. Saya dapat nukar ya, tapi keburu murah ya. Oh, ini juga bagus ya. Ini, Pak. Di Bangli dapat nomor 3. Di Bang dapat nomor 3 juga. Betul, pernah kamu ada bakul itu? Iya.
apa nih Pak? Harinya nggak tahu, belum Jawa kan? Ini burung Jawa. Depan bro, di Padang Jawa lah. Keren burungnya, mulutnya lancip nih. Cer. Mainnya keras kalau mana? Karakternya galak ini. Coba lihat lagi satu pen, itu yang nembak, nembak gitu pen. Itu dorong juga. Wih enak ini yang ini Zek satu ini baru enak pen. Wih Pak Ian memang koleksinya memang mantap-mantap ini. Coba liatin pen. Ini ada buah. Buah. Wih. Makanya ngeri. Yuk yang mau silakan berkunjung ke rumah Pak Wayan Suwardana di Dawan Kaler. Dawan Kaler? Oh Dawan Klod. Oh ini masih murah juga ini. Ini agak giras ini. Wah kreteknya. Mautnya. Oh ada bloroknya ini, ada blorok putih-putih itu di sayap sayap kiri dan kanan ya. Lumayan enak. Kencang sekali ini burungnya. Wah. Kita jauhkan lagi dikit biar dia bersuara. Kencang ada sih. Oh, naruh ya gaya tarung nih. Oh, gaya tarung udah mulai mengeluarkan suara nih. Ker. Kaliber. Ini prestasinya udah apa aja nih, Pak? Ini tidak tahu katanya sih prestasi. Ini prestasinya apa aja tuh, Pak? Katanya sih prestasi nih, yang punya orang Jawa. Dia pulang ke Jawa. Tembakannya yang itu. Yang panjang nih. Woi, kita intip lagi sekali nih yuk. Sadis tembakannya nih. Wih, koleksi Pak Ian memang top ini semua.